Jadi oh, bila sebut dia perkataan tu, oh membangkang. No. Saya bagi satu analogi kepada dia, kepada dia orang. Ini majoriti, ini adalah analogi paling kuat bagi saya lah. Saya kata, I thought you guys tak nak poligami. Ada cerita dari Colombia tadi tentang poligami. Ya. Waktu saya pergi ke Colombia tu 2018. Okay. Of course kita membuka peluang sebab kami pergi situ untuk buat kursus dakwah kan. Jadi majoriti yang hadir tu adalah mualaf kan. Perempuan paling ramai. Okay, mu'alaf. Jadi bila sebut tentang women in Islam kan, so kami ceritalah apa women in Islam. Of course nak tak nak kena masuk topik poligini tu, poligami tu. Jadi oh, bila sebut dia perkataan tu, oh membangkang. No. Of course dia orang speaking dalam Spanish lah kan. Kami tak faham translation. So okay, kami nak tahu, wow, reaction dia lain. Sebab kalau biasa kita, dia tak suka, dia akan dia akan macam tu je. Tapi ini ekspresif gila. No. Wish, lain macam. So lepas tu waktu rehat saya kata, I bagi you all satu jam untuk tanya apa je soalan about anything about Islam untuk dakwah. Lepas tu satu jam tu dia semua guna tanya soalan pasal poligami. Masa tu semua tak setuju. None of them setuju untuk tentang poligami ni. So saya cerita, tanyalah, oh macam soalan tadi, tambahan ada banyak lagi soalan. Oh kenapa kenapa nak macam ni. So kita jelaskan dengan tenang dan sebagainya kan. Dia kata, we want marriage to be happy. Saya kata, happy. Okay, so saya tanya balik kat dia, ada tak garanti kalau kamu monogami pasti akan happy? Tak juga kan. Apa tujuan perkahwinan dalam Islam? Selain daripada ibadat, dia adalah apa juga? Dia adalah sesuatu yang boleh membawa kita ke syurga. Nah, jikalau kamu, saya kata, saya bagi satu analogi kepada dia, kepada dia orang. Ini majoriti, ini adalah analogi paling kuat bagi saya lah. Saya kata, no, kalau kamu adalah pemilik syarikat, kamu nak hire, kamu nak mengambil seorang CEO. Ada satu CEO ni, dia ada experience 10 tahun. Tapi gaji yang dia minta RM20,000. Ada seorang fresh grad, no experience, baru grad. Dia tak ada experience, tapi dia minta gaji RM18,000. Now, kurang RM2,000. Now, kamu sebagai seorang pemilik syarikat yang cerdik, kamu nak memajukan perniagaan kamu. Kamu nak pilih yang RM20,000 yang mahal sikit ataupun yang murah? Dia kata, mestilah pilih yang ada experience tu, yang ada track record. Saya kata, jika seorang lelaki dia dah ada satu track record yang sangat bagus dalam perkahwinan pertama dia, isteri dengan anak-anak dia semua terjaga, meaning he have a good track record, dia boleh bimbing isteri pertama, insyaAllah dia boleh bimbing kamu juga. Lepas habis tu, kami dah nak balik Malaysia. Lepas tu, last day, penganjur kata, eh brother, ada request from the sister. Saya kata, kenapa? They are looking for husband. Saya kata, I thought you guys tak nak poligami. Dia kata, no. After listen kepada penjelasan you, kami faham bahawa, yes, selama ni kami salah faham tentang poligini. Kami ingat bila poligami ni, mesti lelaki yang gatal tak sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah syariat Allah. Mu'alaf eh? Ya, mu'alaf. Mu'alaf dia kata, ini adalah syariat Allah. Dan bila saya masuk Islam, saya yakin Islam adalah kebenaran. Maka saya yakin bila kebenaran itu adalah dalam Quran dan Allah membenarkan, maka benda ini mesti baik walaupun saya tak faham lagi. Allah. Jadi kami semua boleh pergi Colombia? Boleh. It's a free country.